itu sih saya tak ada. Dia bukan suspek utama. So far kita tak dapat nanya lagi, belum ada ni pihak polis belum dapat apa tu masih tapi saya sangat membantu kepada saya sangat. Main case ini ya hanya tiga suspek dianggap, tiga orang dianggap suspek. Yang betul-betul tu yang tiga suspek tu memang dah dikenal pasti. Yang dua tu memang pula yang melakukan dan satu orang yang mastermind. Yang bermandung teksi hanya dibantu siasatan ya, bukan dianggap sesuatu. Kerana kita tak tahu sama ada dia ada hubung sekait ni dengan nampak. Kerana itu dia hantarkan. Jadi kita pemandu teksi yang ditahan reman selama 7 hari dalam kejadian 9 Oktober lalu adalah bukan suspek utama kes penculikan kanak-kanak berusia 5 tahun. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Willie Richard berkata, pemandu teksi yang berusia 40-an itu direman untuk membantu siasatan polis. Sebelum ini, kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun diculik di Sungai Chua sebelum dijumpai di tepi jalan pada hari kejadian.